نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه اجمعين wa man saru ala nahjihi ila yawmiddin nabat para hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah kita akan melanjutkan kajian kitab minhajul qasidin karya al-imam Ibn qudamah al-makdisi rahimahullahu taala kita Akan melanjutkan poin tentang adab atali (tali talil Quran), adab-adab bagi orang yang membaca Al-Quran, orang yang membaca Al-Quran secara tartil, di antaranya dijelaskan sebelumnya, yaitu hendaknya. Ketika membaca Al-Qur'an, dia juga berusaha memahaminya. Berusaha mentadaburi dan meresapinya. Kemudian diberi contoh kemarin, seperti ketika dia misalkan membaca khulakus samawati wal ar. Dialah yang menciptakan semua langit dan bumi. Maka, ketika itu hendaknya dia mengenal keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kekuasaan Allah terhadap apa yang dia lihat di seluruh yang ada di antara langit dan bumi, sebagaimana misalkan dia membaca firman Allah afara'aitum ma nun... tidakkah kalian melihat terhadap air sperma yang kalian keluarkan maka hendaknya yang membaca ayat ini mentadaburi ya merenungkan tentang setetes air ini yang semua sisinya sama semua sisinya sama lantas bagaimana kemudian dia menjadi hal atau sesuatu yang terbagi-bagi menjadi daging dan daging tulang kemudian urat-urat uh, nadi dan juga bentuknya berbeda-beda Kepala, tangan, kaki Lebih dari itu Tampak yaitu sifat-sifat yang mulia Menjadi ada pendengarannya Penglihatannya Ada lisan Terutama akal Dan lain sebagainya Maka seorang yang baca Al-Quran Khususnya ayat tadi Merenungkan memahami betapa besarnya kekuasaan yang telah menciptakannya sebagaimana halnya apabila dia membaca keadaan tentang keadaan orang-orang yang mendustakan Allah tidak beriman kepada Allah dan hari akhir dia menghadirkan bahwasannya apa yang menimpa mereka dari hukuman siksa dan adab Allah Taala bukan mustahil menimpa dia sendiri bila dia lalai, sebagaimana mereka lalai. Kemudian juga dijelaskan di sini kira ke kemarin kita sampai sampai pembahasan tersebut. Lalu beliau melanjutkan, waliyatakhalla fahmi. Bila seperti itu pentingnya memahami apa yang kita baca, maka hendaknya seorang yang baca Quran juga menjauhi apa saja yang dapat menghalangi dia untuk memahami apa yang dia baca. Penting juga misla an di antaranya sebagai contoh kata beliau kadang-kadang syaitan itu menghayalkan membisikkan kepada seorang yang baca Quran bahwasanya dia tidak menunaikan bacaannya, huruf-hurufnya, sifat-sifat hurufnya sesuai dengan makhorijul hurufnya, sehingga membuat dia lebih sibuk mengulang-ulang bacaannya, lebih sibuk memperhatikan bacaan sehingga lalai atau lupa untuk memahami kandungan dan makna apa yang dia baca. Ini termasuk hal-hal atau bisikan Shelton untuk menghalangi seorang membaca Al-Qur'an. Ya, penting, memang penting, di antara hak Al-Qur'an adalah dibaca sesuai dengan hukum-hukum tajwidnya. Nam, tetapi keliru juga ketika seorang membaca Al-Quran lebih memperhatikan hukum-hukum uh, tajwid tersebut secara berlebihan, sehingga lupa dengan. Memah untuk memahami apa yang dia baca tadi. Yang dia baca tadi. Fa an makna sehingga itu membuat dia tidak fokus ya, lalai dari memahami maknanya. Wa <tuh> min <tuh> di antara itu juga, di antara contoh uh, atau fenomena Seorang terhalang dari memahami uh, Al-Quran yang dia baca Yaitu an yakuna natali musyron ala dhambin hmm. Yaitu Seorang yang membaca Al-Quran ini Masih terus dengan Suatu dosa Masih terus dengan suatu dosa Sementara yang dia baca tentunya Dari Al-Quran tersebut Mengajak dia untuk Taat kepada Allah. Bertobat dari dosa. Mana kalau seorang masih terus di atas dosanya. Nah ini di antara bentuk atau contoh. Seorang masih belum bisa memahami apa yang dia baca. <tuh> atau dia sombong. Masih saja sombong. Tidak mau menerima kebenaran. Ini termasuk di antara hal-hal penghalang seorang memahami apa yang dia baca. Sebab Al-Quran dengan sering dengan seorang membaca Al-Quran maka dia akan semakin mendapatkan dirinya itu rendah hina di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Harus tunduk, ya pasrah patuh terhadap perintah-perintah Allah yang terkandung di dalam Al-Quran. Mubtalan bihawa seorang yang diuji, ditimpa, terkena hawa hawa nafsu yang ditaati, hawa nafsu yang ditaati. Kadang-kadang orang itu paham apa yang dia baca. Ini perintah Allah begini, ini larangan Allah begini. Paham apa yang dia baca? Tetapi untuk mengamalkannya dia dihadapkan dengan hawa nafsu, dihalangi oleh hawa nafsu. Maka Kemudian orang ini lebih mentaati dan mendahulukan hawa nafsunya daripada ilmunya. Maka ini diantara tanda, maka ini diantara bentuk penghalang dari seorang memahami makna Al-Quran apa yang dia baca. Fa'inna sabab, Sesungguhnya itu semua merupakan sebab hati menjadi gelap dan hati menjadi berkarat, hati menjadi gelap dan hati menjadi berkarat. Nah, terus apa resikonya ketika hati sudah gelap, sudah berkarat? Beliau mengatakan, alal mirati. الْمَ... Hal ini seperti kotoran, noda atau karat yang yang ada pada cermin yang ada pada sebuah cermin yamna min tajallil haqq menghalangi tampaknya kebenaran menghalangi uh, kebenaran menghalangi dari melihat kebenaran fal qalbu mislul mir'ah nah, sebagaimana kita kadang-kadang uh, datang ke cermin itu untuk melihat diri kita ya orang datang ke cermin di antara faedah cermin itu adalah seorang bisa melihat dirinya apa ada kotor di sini apa mau sisir sisir rambutnya biar rapi dan lain sebagainya apakah sudah bersih tadi sudah mandi dan sebagainya tapi cermin yang dipenuhi dengan kotoran dipenuhi dengan karat maka cermin ini tidak dapat menampakkan apa yang ada pada diri kita dapat menampakkan kebenaran yang ada pada diri kita Falkol bumi selul merah kata beliau. Hati itu seperti cermin. Wa misl wa, wa mislus sada. Dan syahwat itu seperti tadi karat-karat yang menempel pada pada hati. Wa ma'anil Quran mislus suwar allati tatara'a fil mir'ah. Dan Al-Qur'an itu seperti atau diibaratkan gambar-gambar yang dapat dilihat di dalam cermin tersebut. Di dalam cermin tersebut. Wariyadatulil kolbi bi imatati syawat misral jala ilil mar'ah. Oleh karena itu membersihkan e, hati dengan cara menghilangkan syahwat itu seperti nanti hasilnya jelasnya apa namanya cermin setelah dibersihkan dari kotoran-kotoran sebut ya gambaran yang luar biasa beliau menjelaskan Subhanallah jadi seseorang itu kadang-kadang sudah tahu yang hak ini hak benar berdasarkan ilmu berdasarkan ilmu tetapi di di setiap orang itu juga ada syahwat syahwat sehingga untuk mengamalkannya untuk menjalankannya menjalankan kebenaran tadi seseorang harus membersihkan syahwat tadi tidak boleh mentaati syahwat tadi yang itu kalau ditaati seperti tadi karat atau noda kotoran yang menutupi cermin sehingga seorang tidak bisa melihat yang benar sehingga tidak bisa membedakan mana yang benar banyak orang itu mengetahui hukum sesuatu tapi melanggarnya kenapa? karena tidak karena dia mentaati syahwatnya mendahulukan syahwatnya daripada al haq kebenarannya. Taib. Kemudian beliau mengatakan lagi, wayam bagi Quran. Sepatutnya seorang yang membaca Al-Quran itu an ya annahu bi qur'ani wa wa yaitu dia mengetahui dia mengetahui bahwa dia sendiri yang yang dimaksudkan oleh perintah yang ada dalam Quran dan ancaman-ancaman yang ada dalam Quran. Nah, ini diantara ada penting bagi orang yang baca Quran. Ketika dia sudah baca Al-Quran, berusaha memahami kandungannya, ya, maka ketika itu penting bagi dia juga menghadapkan bahwasannya dialah yang dimaksud oleh Al-Quran tersebut. Dialah yang dimaksud oleh perintah-perintah yang ada dalam Al-Quran Dialah yang dimaksud oleh ancaman-ancaman yang ada dalam Al-Quran Bukan hanya sekedar dongeng Jangan melihat Al-Quran hanya sekedar cerita, tidak Tetapi dia dihadirkan bahwasanya perintah-perintah Larangan-larangan dari Allah SWT itu kepada saya Ancaman-ancaman tersebut kepada saya Allah Ta'ala memerintahkan begini dan begitu Itu saya yang diperintah Saya yang dilarang Allah Taala mengancam begitu dan begitu bagi pelaku maksiat ini dan itu, itu juga saya kalau membuat maksiat ini maksiat itu itu ancamannya kena kepada saya itu yang diha yang dihadirkan. Wa an nal lam yari debihas samaru balil aibaru kata beliau dan bahwasanya kisah-kisah yang terdapat dalam Al Quran itu bukan hanya untuk cerita cerita menemani begadang seseorang begadang seseorang bukan sekedar cerita saja tetapi kisah-kisah dalam Quran itu adalah ibar pelajaran-pelajaran pelajaran-pelajaran bagaimana dalam kisah-kisah tersebut secara umum Allah Ta'ala memuliakan orang-orang yang taat kepadanya mentauhidkannya mematuhi Rasul yang diutus kepadanya dan bagaimana Allah Ta'ala menghukum dan mengadab orang-orang yang musyrik, orang-orang yang mendustakan utusan-utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Diambil pelajaran, bukan hanya sebagai dongeng. Bukan diangg dianggap hanya seperti kisah cerita dongeng untuk menemani uh, malamnya, kata beliau. Untuk menemani begadangnya. Falyatanabbah lidhalika... Maka hendaknya dia benar-benar memperhatikannya Jadi hidup Orang baca Quran itu hidup Hatinya juga hidup Jadi Al-Quran bukan hanya Di lisannya saja Tapi hatinya juga Bahkan lebih daripada Lisannya hidup Maka hendaknya dia memperhatikan itu Fahina yatlul Qur'an tilawatah Abdin kata bahwa sayyiduhu bimaksudin. Maka ketika itu hendaknya <coughs> dia membaca Al-Qur'an seperti seperti seorang hamba mukatab, seperti hamba yaitu seperti budak mukatab yang membaca tulisan dari tuannya. Tuannya Nih, sedikit kita ketahui tentang budak mukatab istilahnya dia ini budak yang apa namanya yang ditulis yang 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 diberikan ketentuan secara tertulis mukatab nih ditulis disebut ditulis karena tuannya menulis ketentuan kalau kamu bisa begini dan begitu kamu akan merdeka gitu kalau kamu bisa bayar Ngumpulkan uang sekian, sekian dan sekian Kamu akan merdeka Atau kalau kamu bisa menyelesaikan ini dan itu Kamu akan merdeka Ditulis sama tuannya Nah Lihat budak yang seperti tentunya budak budak adalah orang yang terkekang ya kan dia tidak memiliki sesuatu karena milik majikannya bahkan dia tidak memiliki dirinya sendiri dirinya itu miliknya tuannya siapa yang tidak mau bebas Siapa yang tidak mau bebas Maka ketika mendapat ketentuan dalam tulisan seperti ini Pasti dia akan membacanya dengan sesama Apa sih yang dimau oleh Tuhanku nah, Memerintahkan begini, melarang begini, dan begini Pasti akan diperhatikan Tidak akan main-main ketika membaca Bukan hanya sekedar dibaca Pasti akan berusaha untuk memahaminya Karena dia mau bebas Nah begitu juga kita hamba Allah Kita budak Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin bebas, bebas yaitu selamat dari neraka dan tentunya kita menginginkan surga keselamatan di dunia dan di akhirat. Maka seperti itu juga kita ketika membaca tulisan ya dari kalamullah yang ada di Al-Qur'an. Dan Qur'an itu adalah mukatab ya. Tulisan-tulisan dari kalam Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan kepada kita sebagai hamba-hambanya. Kemudian beliau mengatakan Lihat amal kitab Wa yakmal muqtadahwa Diteruskan sama beliau Hendaknya dia itu Yaitu Membaca dengan Berusaha memahami Kemudian mengamalkan konsekuensinya Karena kalau tidak bagaimana dia, bisa merdeka Dia bisa bebas Dari jerat ke perbudakannya Fa'inna misral Idza quran wa karorahu. Perumpamaan orang yang bermaksiat. Nah, ini, ini yang keliru. Kemudian beliau memberikan contoh kekeliruan dan beliau sebut dengan orang yang bermaksiat. Dia ini membaca Al-Qur'an, bahkan mengulang-ulang membaca Al-Qur'an. Dia mengulang-ulang baca Al-Qur'an. Kami saliman karor kitab al-maliki wa radwan imarati mamlakatihi wa ma bihi fil kitab. Jadi orang yang baca Al-Qur'an tapi masih bermaksiat itu seperti kata beliau orang yang membaca yaitu ketentuan atau pedoman atau peraturan yang ditetapkan oleh raja dia baca tetapi dia berpaling tidak mau memakmurkan kerajaannya dan tidak mau mematuhi apa yang diperintahkan oleh rajanya dalam tulisan tersebut. Fahwa muqtasirun ala dirasatihi mukhalifun awamirahu. Awalifun, kata beliau, orang yang seperti ini maka dia adalah orang yang hakikatnya dia mau belajar, fokus untuk belajar, dia membaca dia membacanya tetapi dia menyelisihi perintahnya membaca mau mempelajari mau tapi tidak mau menyelisih tapi dia menyelisih perintahnya tidak mau men mentaatinya kata beliau falau tarokat dirosata ma'al muhalafah kana abad minal istiza wastihqaqil muqti seandainya dia tetapi seandainya dia tidak mau belajar di samping dia di samping dia apa namanya menyelisih perintah-perintah raja tadi maka dia itu lebih tersesat lagi lebih hina lagi lebih lagi berhak untuk untuk mendapatkan murka dari raja tersebut masih mending katanya jadi tadi yang baca kemudian milisi masih mending daripada orang yang kedua ini dari awal sudah nggak mau baca tapi tetap tetap tercela ya tetap tercela seorang yang membaca tapi tidak mengamalkan, tidak berusaha memahami dan mengamalkan ini tercela. Tapi lebih tercela lagi orang yang dari awal sudah nggak mau membaca. Taala atau Kemudian berikutnya, di antara adab seorang yang baca Al-Quran, min Haulihi wa dia berlepas diri dari yaitu kemampuan dan kekuatannya sendiri itu diantaranya bahwasanya dia bisa membaca Al-Quran dia bisa memahaminya bahkan ketika dia bisa mengamalkannya dihadirkan bahwasanya itu bukan semata-mata karena usahanya dia sendiri bukan bukan karena kekuatannya tidak tetapi semuanya karena taufik dan pertolongan dari Allah Ta'ala dan janganlah dia melihat pada dirinya sendiri Dengan pandangan ridho dan mensucikan dirinya Saya ini sudah baik Alhamdulillah ya karena sudah bisa baca Quran dengan rutin Alhamdulillah karena, karena sudah bisa memahaminya dan mengamalkannya Kemudian melihat dirinya sudah suci Melihat dirinya sudah uh, selamat dari ancaman Allah Ta'ala Merasa aman Dari hukuman Allah SWT Ini keliru, tidak boleh Sebab orang yang seperti Sebab ini ujub ya Ini ujub dapat membinasakan seorang Tidak boleh seorang merasa sudah puas Merasa puas Dengan amal soleh yang sudah dikerjakan Kalau bahagia senang, ya Itu tanda keimanan Seorang senang Setelah beramal soleh Itu itu adalah tanda keimanan. Boleh boleh Rasulullah juga senang ketika menyelesaikan suatu amalan tapi kemudian melihat dirinya sudah cukup melihat dirinya sudah hebat melihat dirinya sudah termasuk golongan yang selamat ini tidak boleh tidak boleh tetapi seorang harus terus berusaha introspeksi diri nah, melihat dari amalnya pertama yang telah dia lakukan apa yang kurang ya kemudian untuk diperbaiki Amalan yang sedang dikerjakan Apakah sudah keluar sesuai dengan sunnah atau tidak Bahkan amalan yang akan dia kerjakan Dipelajari dulu Selalu berdoa minta tolong kepada Allah SWT Agar dimudahkan man Kana zalika Tadi dilarang seorang itu kemudian melihat dirinya sudah hebat, ya, sudah luar biasa. Alasannya karena Barang siapa yang mampu melihat dirinya Penuh dengan kekurangan Masih banyak kekurangan Maka kata beliau Ini adalah sebab dia semakin dekat Kepada Allah subhanahu wa ta'ala nah, Tentunya kalau orang masih melihat dirinya kurang Apa yang dia lakukan Berusaha semakin baik semakin baik Meminta kepada Allah Selalu meminta terus meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala Berbeda dengan tadi orang yang sudah merasa cukup Namanya orang yang sudah cukup ya, Maka ini akan membinasakan orang tersebut Baik, berikutnya kitab Adzkari wad'awati wa, wa Kitab tentang zikir-zikir, doa-doa dan yang lainnya. Jadi ini ini pembahasan tentang uh, bacaan zikir-zikir, keutamaannya nanti, rahasianya dan juga doa-doa. Beliau mengatakan, "E lam annahu laisa ba'da tilawatil Qur'ani ibadatun" tu ada bilisan afdal min dzikrillah subhanahu wa taala. Ketahuilah bahawasannya tidak ada suatu amalan lisan, amalan yang ditunaikan dengan lisan setelah membaca Al-Qur'an yang lebih baik daripada zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu menyebut Allah dan mengingat Allah, menyebut dan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Menyebutnya menyebut dengan lisan. Ya, membaca tasbih, di tahmid, membaca tahlil dan zikir-zikir yang lain. Zikir masuk masjid, zikir keluar masjid. Nah, ini diucapkan dengan lisan. Kemudian mengingat, mengingat itu dengan hati. Mengingat itu dengan hati. Jadi dua ini selalu hendaknya kita selalu beriringan. Memang dua ini dua ibadah yang berbeda. Seorang ketika berzikir maka masing-masing dari dua ini di, diberi pahala, seorang hanya berzikir dengan lisan, dia lalai hatinya bagi dia pahala. Seorang yang mengingat Allah dengan hatinya saja bagi dia pahala, tetapi yang utama adalah ketika dia menggabung dua-duanya, melafatkan dengan lisan, kemudian hatinya mengingat Allah Ta'ala. Kata beliau, "Kata beliau, amalan..." Setelah membaca Al-Quran yang ditunaikan dengan disan, yang paling afdal setelah itu adalah berzikir kepada Allah, menyebut, menyebut, menyebut nama Allah. Kemudian adalah mengangkat hajatnya dengan doa-doa yang ikhlas kepada Allah, menyampaikan hajat-hajatnya kepada Allah dengan doa-doa yang ikhlas wa yadullu ala fadli dzikri. Jadi tadi menyebutkan dua beliau. Zikir menyebut nama Allah dan berdoa. Kemudian beliau menyebutkan di antara yang menunjukkan keutamaan zikir. Berikut ini banyak dalilnya. Saya bacakan dengan cepat ya. Fadzkuruni azkurkum. Allah berfirman, sebutlah aku, maka aku akan mengingatmu, aku akan menyebutmu. وقوله يَذْكُرُونَ اللَّهِ عَلَى <جُنُوبِهِم> Allah Ta'ala memuji orang-orang yang mengingat Allah orang-orang yang berzikir kepada Allah dalam keadaan berdiri, duduk dan berbaring wa اللَّهَ mereka lah orang-orang yang berzikir kepada Allah laki-laki dan perempuan yang banyak berzikir kepada Allah baik laki-laki ataupun perempuan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam Inna Allah azza wa jalla yaqul Inna ma ana ma'a 'abdi ma zakaroni wa taharrakat bi syafatahu syafatahu Sesungguhnya Allah azza wa jalla berfirman Aku bersama hambaku selama dia berzikir kepadaku dan selama dua uh, dua bibirnya itu bergerak menyebut-nyebut namaku. Wa fi afradi muslim anhu annahu qol. Dalam hadis riwayat Muslim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda La yaqudu qaumun Tidaklah satu kaum yaitu beberapa orang berkumpul duduk berkumpul berzikir kepada Allah Taala berzikir kepada Allah Subhanahu Taala mengingat Allah illa hafathumul malaikah melainkan malaikat mengelilinginya para malaikat-malaikat mengelilingi mereka wa ghashiyatuhumur rahmatu rahmat rahmat turun kepada mereka mereka dipenuhi dengan rahmat Allah wa nazalat alaihimus sakinah Ketenangan turun kepada mereka. wa indahu Dan Allah Ta'ala menyebut mereka, membangga-banggakan mereka kepada para malaikat yang ada di dekatnya, di sisinya. Kemudian beliau mengatakan, dalam masalah ini, keutamaan zikir kepada Allah, terdapat banyak hadis-hadis, kita bisa melihatnya dalam kitab-kitab Fadha'il -kitab, Al-A'mal. Kemudian riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Majalasa qawmun majlisan fatafarraqu ala ghairi dzikrillah azza wa jal illa tafarraqu an misli jifatil himar." Tidaklah beberapa orang duduk dalam satu majlis kemudian sampai dia sampai mereka berpisah tanpa berzikir kepada Allah sedikit pun, tanpa mengingat Allah sedikit pun. Kata kata Rasulullah melainkan mereka itu berpisah sebagaimana berpisahnya sekelompok keledai. Wa kana alaihim hasratunya Dan majlis tersebut kelak di hari kiamat sebagai penyesalan dan kerugian bagi mereka. Ini ancaman bagi orang yang lupa lalai, tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya dikir kepada Allah itu luas. Ya zikir kepada Allah Subhanahu wa taala itu luas. Mencakup mencakup zikir-zikir khusus. Ada juga zikir-zikir umum. Zikir-zikir khusus itu bacaan-bacaan seperti tasbih, tahmid, tahlil, al ya gitu. Uh, itu semua namanya zikir khusus karena ada bacaan tertentu. Subhanallah. Ay astaghfirullah. Itu semua adalah zikir khusus. Zikir umum adalah umum. Semua Segala bentuk nasihat, amar ma'ruf... nahi mungkar itu semua zikir kepada Allah. Karena mengingatkan seorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan setiap ketaatan seorang itu zikir kepada Allah. Manakala dia melakukannya karena perintah Allah. Karena tidaklah dia melakukan perintah ini kecuali dia mengingat Allah, Allah yang memerintahkannya. Dan dia mengerjakannya karena Allah. Maka adalah di dalamnya adalah seorang zikir kepada Allah. Ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi umum sekali. Umum sekali lagi. Kalau kayak tuh kalau ada suatu majelis saat kita duduk dengan teman-teman kita jangan isinya cuma urusan dunia saja. Tercela itu. Hanya penyesalan. Minimal ada apa namanya mengingat ya, kan? mengingat. Seandainya memang kita bicara dagang, paling tidak kita ingatkan dengan masalah riba, saling ini ada riba ini kaitan dengan agama ya kan. Jauhi riba, masalah jangan sampai menipu. Ada ada hal-hal unsur-unsur di situ kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wa fi haditsin akhar la yajlisu qawmun majlisan la yadkuruna Allah azza wa jalla wa la yusalluna ala nabi illa kana alaihim hasratun yaumul qiyamah. Tidaklah beberapa orang duduk dalam satu majlis di mana mereka tidak berzikir kepada Allah azza wajal tidak pula bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam melainkan majlis mereka tersebut kelak hanya akan menjadi penyesalan dan kerugian pada hari kiamat bagi mereka. Nah, itu kaitan dengan apa? zikir. Adapun kaitan dengan fadilah berdoa Fakat rawa Abu Hurairah anil Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kal. Abu Hurairah radhiyallahu anhu telah meriwayatkan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda: Laisa Shayun akrama ala Allah azza wa jalla mina dua. Tidak ada sesuatu apapun yang lebih mulia bagi Allah Taala melebihi mulianya doa, melebihi mulianya doa. Adis ini Hasan. Wa asraful ibadati dua Dalam riwayat yang lain Rasulullah bersabda Semulia-mulia ibadah itu adalah doa Namun kita lihat di catatan kaki Beliau mengatakan sanatnya lemah Sanatnya lemah Tapi maknanya sohih Kenapa? Didukung sama hadis sebelumnya Makna hadis sebelumnya Yang paling mulia di sawah adalah doa Di sini asraful ibadah yang paling mulia ibadah yang paling mulia bagi Allah adalah doa maknanya sama tapi sanatnya lemah maka kita katakan asraful ibadah doa ini adalah hadis ini sanatnya lemah tapi maknanya sahih maknanya sahih oleh karena itu secara secara matan secara lafat maka hadis ini tidak boleh dinisbarkan kepada Nabi sallallahu tapi maknanya benar boleh boleh maknanya boleh Wa man la yas'alillah yaghdab alaih. Wa man la yas'alillah yaghdab alaih. Rasulullah bersabda, barang siapa yang tidak meminta berdoa kepada Allah, Allah taala murka kepadanya. Hadis ini sahih. Dalam hadis yang lain, sallallahu min fadlih fa innallaha fa inna yuhibbu an yas'an yus'al fa innallaha yuhibbu an yus'al mintalah kalian kepada Allah dari karunia-Nya sesungguhnya Allah senang bila dimintai. Beliau mengatakan hadis ini sanatnya lemah. Tapi sama dengan yang tadi. Maknanya benar. Maknanya benar. Diambil dari mana? Dari hadis sebelumnya. Barang siapa yang tidak berdoa kepada Allah, Allah murka kepada dia. Maka dipahami dari situ Bahwasanya Allah Taala mencintai orang-orang yang selalu berdoa. Jadi secara makna benar. Lalu berikutnya beliau menyebutkan Walid du'ai adab Walid du'ai adabun Doa itu ada adab-adabnya Doa itu ada adab-adabnya Mindalikannya taharul awqatu syarifah Di antaranya hendaknya Memilih waktu-waktu yang mulia Waktu-waktu doa di situ dikabulkan Kayo mi 'arafa min as-sanah seperti di hari Arafah yang adanya setiap tahun sekali. Wa Ramadanu min as-shuhur. Kemudian Ramadan ya yang terjadinya selama sebulan. Wal Jum'ah min al-usbu' dan di hari Jumat di setiap pekan. Was saharu min lail dan di waktu sahur. pada setiap malam. Ini di antara waktu-waktu doa mustajabah di dalamnya. Waktu-waktu mustajabah untuk doa. Sahar itu waktu sahur itu adalah maksudnya sepertiga malam terakhir. Wa al awqati sharifah di antara waktu-waktu mulia untuk berdoa. Bainal azan wal iqamah. Antara azan dan iqamah. Wa as-salawat. Setiap selesai salat fardu setiap selesai salat fardu wa inda nusulil dan ketika turun hujan berbanyak doa ini hadis hadis-hadisnya masyhur kita sudah tahu semua wa ketika dalam peperangan di jalan Allah wa inda quran ketika seorang telah menyelesaikan Al-Qur'an wa fi sujud ketika sujud akrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajid fa dua. posisi seorang itu paling dekat kepada Allah ketika dia sujud maka perbanyaklah doa wa indal iftar ketika berbuak, berbuka bagi saim so wa inda hudhuril qalbi wa ketika hat, ketika hati hadir dan ketika hati itu bergetar ketika hati seorang itu hidup ini penting karena memang di antara eh, penghalang diterimanya doa ketika seorang berdoa tapi hatinya lalai. Tapi hatinya lalai. Maka hadirnya hati di dalam ketika kita berdoa itu bagian dari sebab-sebab terkabulnya doa. Wa alal haqiqati. Lalu beliau menjelaskan sebenarnya syaraful Aukot yarji ila syaraful hayalat. mulianya waktu-waktu tadi itu karena mulianya keadaan di waktu itu beliau mengatakan setelah itu fa inna sahar waktu sofa kolbi wa faragih. sesungguhnya waktu sahur seperti malam terakhir adalah waktu bersihnya hati dan kosongnya hati hati bersih bangun tidur Wa halatu sujud halatu zul. Begitu juga ketika sujud itu di mana keadaan itu di mana seorang dalam keadaan dan posisi paling hina di hadapan Allah Taala untuk mengagungkannya. Paling hina dia menghinakan dirinya di hadapan Allah untuk mengagungkan Allah Taala. Tuhib. Lalu beliau mengatakan, wamil ada bid dan diantara ada berdoa anjad mustaqbilal kiblah berdoa dengan menghadap kiblat ini afdal meskipun doa tidak harus menghadap kiblat karena bukan solat boleh kemana saja tetapi bila dia bisa menghadap kiblat maka itu afdal yarfa <tuh> yadaihi mengangkat kedua tangannya sambil mengangkat kedua tangannya ya sejajar dengan dadanya Nah, sejajar dengan dadanya kecuali do, kecuali solat istisqo nah dia mengangkat tangannya untuk doa ketika istisqo ketika solat istisqo meminta hujan tetapi selain itu umumnya adalah ha, sejajar dengan dadanya lalu beliau mengatakan sumayam sabihi mawajahu kemudian dia mengusap wajahnya dengan kedua tangannya di sini ada catatan Istilah hadis, dhaif. hadis-hadis-hadis tentang mengusap wajah setelah berdoa sanat-sanatnya lemah. Panjang sekali beliau menjelaskan di sini, ya. beliau menjelaskan di sini. E, intinya di sini banyak beliau menyebutkan di sini ada perawi yang majuhul, nggak jelas siapa dia, ada perawi yang matruk al hadis, hadisnya ditinggalkan para ulama. Mem, meng, apa? menjelaskan bahwasnya hadis orang ini ditinggalkan terus beliau jelaskan terus di sini beliau menjelaskan tentang ilah ilah sebab sebab hadis hadis berkaitan dengan hal tersebut itu lemah seperti beliau mengatakan di sini al imam ad mengatakan hisham matruk hisham itu matruk jadi antara perawi hadis tersebut ada hisham namanya dia matruk hadisnya ditinggalkan Wa muhammad bin muawiyah kata bahwa darqutni di situ ada Muhammad bin Muawiyah Al Imam Zarud Qutni menganggap dia dusta. Wa batala hadis sehingga semua hadis uh, batal. Dari hadis Abdullah bin Abbas wa wa ibn hadis dari hadis Umar bin Khattab dan Abu Isa yang lainnya. Baik. Jadi intinya hadis berkaitan dengan mengusap wajah setelah Berdoa dijelaskan oleh beliau hadisnya hadis-hadisnya lemah sehingga tidak bisa dijadikan hujjah maka hukum asalnya adalah tidak mengusap wajah setelah berdoa. Waan ya jantara adab dalam berdoa yaitu merendahkan atau melirihkan suara ketika berdoa dengan suara lirih. Karena kita berdoa kepada Zat yang Maha Mendengar bukan uh, bukan uh, Zat yang tuli tapi Maha Mendengar. Wa min adabihi dan di antara adab berdoa kata beliau an yabda bi dzikrillah azza wajall. Dia memulai doanya dengan berzikir kepada Allah taala, dengan berzikir kepada Allah taala. Di antaranya adalah dengan menyebut al asmaul husna menyebut al asma al husna dari nama nama Allah Taala kemudian Yusalli ala Nabi Sallam membaca solawat sebelum di awal doanya solawat kepada Nabi Sallam walayatakan lafus saja on fitwa ini penting kata beliau janganlah dalam doanya dia menggunakan sajak-sajak yang berlebihan, sajak-sajak yang berlebihan sehingga indah mendayu-dayu. Dan sebaik-baik doa itu doa yang diambil dari Al-Quran dan as sunnah Itu adalah seafdal abdol doa. Tapi seandainya tidak ngambil dari Al-Quran sunnah itu boleh. Asal maknanya benar tadi disebut dan juga tidak berlebih-lebihan. Wamin adabihi diantara ada berdoa yaitu al-adabul batin wahwal ijabah. Ah, penting ini yaitu adab yang sifatnya batiniah dari dalam wahwal asal ijabah dan ini pokok inti doa itu diijabahi ini intinya apa itu satu at taubah pertama itu taubat itu penting pertama itulah taubat dari dosa bagaimana seorang ini ditolong oleh allah taala sementara dia maksiat kepada allah taala nggak berhenti dari maksiatnya. Kemudian raddul madzalim. Yang kedua adalah mengembalikan hak orang yang pernah dia ambil dengan zalim, dengan cara yang tidak benar. Maka kembalikan. Ya, minta dihalalkan atau dikembalikan. Intinya seorang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dan bertobat baik dosa dia yang berurusan Berhubungan dengan Allah atau dosa dia yang berhubungan dengan sesama, yang berhubungan dengan Allah dengan tiga, meninggalkannya, kemudian menyesalinya. Nyesal dia pernah berbuat dosa. Sekarang dia sudah tahu bahwasanya dosa yang dia lakukan itu buruk, ada suatu kejelekan, maka dia menyesal pernah melakukannya ini akan tobat. Yang ketiga, azam, tekad kuat tidak akan mengulanginya. Tekad kuat tidak akan mengulanginya. Bukan seorang yang hanya ya bukan orang yang bertobat dia meninggalkan dosa namun hatinya masih terbesit dan mencari kesempatan untuk yang tidak. Tapi orang yang benar-benar bertobat tadi, dia meninggalkannya, menyesalinya dan berazam untuk tidak melakukannya lagi. Karena penyesalan tadi, hakikat orang menyesal Ia tidak akan mengulangi lagi, ada tekad bulat untuk tidak mengulangi. Lagi. Kemudian untuk dosa yang berkaitan dengan sesama, maka tadi disebutkan di mengembalikan atau minta dihalalkan atau mengembalikan hak-hak orang lain yang telah diambil secara zalim kaitan sama utang ya, utang atau dia Pernah nipu atau dia bahkan kaitan sama menyakiti ya kan minta maaf minta dihalalkan atau mengembalikannya wallah taala alam bisawab demikian kita sampaikan berkait e, pembahasan berkaitan dengan adab-adab e, di dalam doa dan zikir pembahasan berikutnya masih melanjutkan tentang e, apa namanya wirid zikir-zikir tadi keutamaannya dan juga nanti berkaitan dengan rahasia-rahasia yang ada di dalamnya juga rahasia-rahasia terkandung di dalam doa demikian uh, sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad subhanakallahumma bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh